Catherine. Catherine, stop! Kalian jangan mendekat. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik, yang denok. Mas Allah. Tolong, Mama. Balik lagi tangan papar, Catherine. Biarkan ayah melampiaskan emosinya sama aku. Yang penting hati kamu hanya untukku. Udah pagi. White di mana ya? Oh iya, White kan abis diculik sama penjahat-penjahat itu. Ya Allah, lindungin White ya Allah dari penjahat-penjahat itu. Mudah-mudahan penjahat itu enggak ngejar White lagi. Lihat itu, mukanya kayak abang ya? Mau lari kemana lo? Aduh! Gantau kebanyakan gua. Bat. Aduh. Selamat Ibu Zara, Anda hamil 4 minggu. Yeay! Akhirnya Nek Zara hamil juga ya Allah. Makasih ya Nek. Nek telah menjadikan abang lelaki seutuhnya, lelaki yang sempurna. Karena sebentar lagi abang akan menjadi seorang ayah, Nek. Makasih ya sayang ya. Tapi kandungan Anda ternyata lemah. Jadi tolong Anda banyak istirahat, jangan terlalu banyak bergerak dulu sampai kandungan Anda saya nyatakan aman. Astagfirullahaladzim. Neng, kalau begitu nanti Neng di rumah gak usah banyak gerak, gak usah ngerjain ini itu. Abang aja yang ngelayanin Neng. Abang sama bini-bini abang yang lain bakal ngelayanin Neng. Iya dok, alhamdulillah. Aneh seneng dengernya. Masya Allah benar-benar dah. Dan setelah itu, aku akan menjadi penguasa tunggal di rumah ini. Alhamdulillah, selamat ya Zara. Berarti Allah masih percaya sama lo buat ngandung lagi. Mudah-mudahan ibu dan bayinya nanti selamat ya. Amin, makasih ya pok. Makasih Zara, lo udah ajarin gue banyak hal. Gimana caranya bertahan hidup dalam rumah yang lo kendalin ini? Lihat aja aksi gue nanti. Arti, kok diem? Nggak ngucapin selamat? Oh, iya tuh, ucapin dong. Iya. Selamat ya, Pok. Doain aja cepet-cepet nyusul ya. Ngarep. Polehnya juga ngarep ya? Nggak dong. Baguslah kalau sadar diri. Soalnya kan kasus keguguran Poleha kemarin lumayan parah ya. Bisa-bisa rahim Poleha tuh rusak. Jadi susah hamil lagi deh. Kayaknya kandungan Poleha jadi bermasalah. Karena Po Zara sengaja kan nyuruh tukang urut buat ngurut perutnya Poleha. Juleha udah menemukan pendukungnya lagi.
Bina, aduh, Eti kalau ngomong ya, pikir-pikir dulu dong. Rusak suasana aja, Ana tuh lagi seneng, lagi happy. Karena kehamilannya Neng Zara juga lagi happy. Jangan Eti rusak dong. Eti kalau ngomong sembarangan kayak buang sampah. Buang sampah itu pada tempatnya, ngomong juga pada tempatnya. Eti nyablak aja, Eti. Neng, udah ya, si Bina tuh jangan dengerin. Mulutnya kayak ember, ember pecah. Airnya tumpah kemana-mana, omongannya tumpah kemana-mana. Udah, sekarang Neng dengerin omongan abang aja. Si Bina jangan dengerin, mungkin itu efek dari amnesia. Nah, kalau gitu gimana kalau sekarang kita makan siang dulu? Ayo bang, tapi aku pengennya makannya di kamar ya. Oh iya, aduh astagfirullahaladzim. Hampir aja Ane lupa. Jadi gini, dokter bilang sama Ane, kalau kehamilannya Neng Zara ini sedikit bermasalah. Kandungannya itu agak sedikit lemah. Jadi dia harus banyak istirahat di kamar. Paham gak semuanya? Paham aja ye? Ye? Ye gitu. Kandungannya bermasalah. Bagus. Itu kesempatan gue buat beraksi. Reha, ente kan bini Ane yang paling sering diem di rumah. Nah, oleh karena itu sekarang ente Ane tugasin untuk melayani setiap kebutuhannya Neng Zara. Ye? Neng Zara sekarang lagi butuh apa ya? Aku habis makan mau cuci kaki. Tapi aku gak mau cuci kaki di kamar mandi. Soalnya badan aku masih lemes bang. Nanti aku jatuh lagi. Nah Weha, sekarang Ete siapin air panas harus mendidih ya, buat ngerebus kakinya Neng Zara. Kok ngerebus bang? Iya, salah. Ngerendam. Ngerendam, maksudnya ngerendam kakinya Neng Zara. Neng mau istirahat di kamar sekarang ke atas? Iya, aku mau ke atas. Mau ke atas, ya? Mau pakai ojek, helikopter atau jalan kaki? Jalan kaki aja. Jalan kaki aja ya. Mari. Aduh. Sayurannya, aduh, bagus. Iya bang, Leha yang masak. Bagus. Ini namanya pemborosan Leha. Aduh, Ente mentang-mentang laki kaya ya, mentang-mentang punya laki hartanya bejibun dari Sabang sampai Merauke. Ente kalap, Ente kagetan Ente. Pergi ke pasar, lihat ayam dibeli, lihat tahu tempe dibeli, lihat semua maunya Ente beli. Kalau perlu nih, isi-isi tuh pasar, ame orang-orangnya Ente beli sekalian. Ya Allah, Leha. Ente gak boleh lihat harta Gak boleh lihat harta bejibun. Ente tuh ya, hidup ente bagaikan katak dalam tempurung. Begitu ente keluar dari tempurung, langsung deh ente lompat sana, lompat sini. Semuanya ente beli, kalap ente. Dan ini namanya jelas pemborosan. Dan pemborosan adalah bagian dari sifat setan. Ente mau dibilang mirip setan, huh? Apa ente ngerasa muka ente mirip setan? Begitu. Kalau begini caranya, Ane bisa bangkrut, Ane bisa jatuh miskin. Pok, Leha bilang dong pok, kalau ini Po Zara yang nyuruh. Lagian emang abang tahu kalau Po Zara tuh cuma kasih duit 50 ribu sama Po Leha. 50 ribu? Jadi Leha, ente beli makanan sebanyak ini cuma pakai uang 50 ribu. Masya Allah, ente hebat, ente pinter. Ini namanya istri yang hemat. Dan ente tahu gak, hemat itu bisa menjadikan kita kaya raya. Karena hemat itu pangkal kaya. Itu kenapa keluarga kita bisa menjadi kaya karena hemat. Ya bisa lah bang, 50 ribu jadi makan yang segini banyak. Orang Po Leha pakai tabungannya Po Leha kok. Jadi,
ente pakai duit tabungan ente Leha. Masya Allah, aneh salut sama ente. Ente orangnya hemat, gak boros, pinter nyimpen lagi. Waduh, buktinya nih. Ente bisa beli makanan sebanyak ini. Wah, aneh salut. Ente bisa membantu perekonomian rumah tangga. Iya, tapi kan kasihan Bang, Poleha lama-lama. Lagian kenapa sih uang belanja harus Po Zara yang pegang? Iya, Bi. Kemarin kan Neng Zara minjem ATM Abang. Nah, Abang belum ngambil, gak enak ngambilnya. Lagian udah sih sama aja, Pan. Ya beda lah, Bang. Astagfirullahaladzim. Udah, Bina. Po gak apa-apa kok. Nah, ini nih. Ini tipikal istri idaman dunia akhirat. Bisa membantu keluarganya, menolong dan mencintai keluarganya. Nah, hitung-hitungan, gak pakai pamrih. Lagian Bina, ente kenapa sih? Gak suka aja, gak seneng bawaannya gitu. Ente memperkeruh suasana, Dipanas-panasin aja mpuete dipanas-panasin. Supaya ribut sama aneh. Ente demen deh, ngeliat Abang sama mpuete ribut mulu. Tapi beneran deh, aneh salut sama ente Leha. Ente bikin aneh makin sayang dan makin jatuh cinta sama ente. Beneran deh. Makasih ya Bang. Ente mau ngapain nih? Mau nyendok, kan udah waktunya makan Bang. Tak dulu. Neng Zara baru abis makan di kamarnya. Dan dia sekarang mau cuci kaki. Ente tolong ambilin air dalam baskom. Abis itu ente cuci kakinya, ente pijit-pijit. Abis dipijit, air bekas cucian kakinya ente minum. Astagfirullahaladzim Bang. Sampai Leha disuruh minum bekas cucian kaki. Iya Bina, Abang kan bercanda serius amat. Iya bercanda juga gak kelewatan kayak gitu kali Bang. Yailah kelewatan tinggal putar balik tuh depan belokan depan. Udah Leha Ki, cepetan Ki. Layanin Neng Zara ya, yang bersih kakinya inget. Tapi Bang. Jangan pakai tapi-tapi. Itu udah bikin aneh emosi aja, baru aja itu dapat pahala gara-gara aneh Sanju. Udah bikin aneh emosi, hilang tuh pahala. Pergi. Awas gak bersih. Makan! Yuh, aneh udah lapar nih. Poleha! Pak! Lama banget sih, orang nungguinnya udah kering tau gak? Iya maaf Zara. Maaf. Lebaran aja minta maaf mulu. Tadi tuh lagi pada makan siang. Jadi ayo nunggu dulu sampai semuanya selesai makan siang. Mestinya Mpo tuh juga siapin makan siang buat saya. Bawain dong ke kamar, gimana sih? Satu-satu dong. Gak bisa semuanya sekaligus dikerjain. Mau cuci kaki dulu apa mau makan siang dulu? Yaudah deh, cuci kaki dulu. Habis itu makan siang. Wan, ini airnya anget gak? Anget kok. Ini tuh gak panas, tuh lihat aja. Tangan ayah nyemplung sini juga gak kenapa-napa kok. Yaudah deh, pijitin aja kok. Pegel-pegel nih. Belah kiri dong. Mampus lo gue kerjain. Nanti ketika rumah jahal gue kuasain, lo jadi pembantu gue Leha. Biasa mati orang kaya mati orang miskin
Zara, sarapan dulu. Bang Jahal! Bang! Bang Jahal! Hah? Bang, suapin dong. Tangan aku lemas. Kan ada si Leha. Kenapa nggak Nek minta tolong disuapin sama si Leha aja? Ah, nggak mau ah. Takut disuapin sama dia. Hah? Takut? Masya Allah. Tuh Leha, Ete denger kan? Makanya Ete dandan dong, make up. Muka kucel begitu, pantas aja Nek Zara takut. Lagian Ente, aduh muka kayak begitu. Bagaimana Ente nggak mau nikah lagi? Ente dandan dong. Karena apa? Karena istri itu adalah perhiasan suami. Jadi Ente harus cantik selalu, tapi cantik depan Ente. Dia mengkerut, cemberut. Udah nggak make up, cemberut lagi. Duh, muka Ente kayak kesemak. Sini, sini, sini. Ente suapin dah. Make up dong. Eh, Pak. Mau kemana? Eh, mau ke dapur, mau beres-beres. Udah, Pak. Tinggalin aja. Ngapain kek bantuin Bang Jahal ngelap-ngelap nih, ngelap-ngelap inian saya. Nah, bener tuh kata Neng Zara. Ane yang nyuapin, Ente yang ngelapin mulutnya. Ente emang pergi-pergi aja. Mau kemana sih? Mau buang air. Buang air. Eh, siap-siap ya. Abang! Iya. Enak gak? Jangan kenceng-kenceng. Ente pikir bibiran yang salah kaca mobil. Catherine, astagfirullahaladzim. Kenapa dia bisa di sini? Perasaan pintu udah gue kunci rapet deh. Mendingan gue cabut lah, daripada cari masalah. Bram, suami ku mana? Bram! Gue baru hamil aja udah megang duit sebanyak ini. Apalagi nanti gue udah melahirkan. Pasti Bang Jahal tambah sayang dan manjain gue. Mau apaan lagi? Pasti minta duit. Pok, udah bener tuh kayak kemarin. Pok hebat. Dikasih uang 50.000 bisa masak macam-macam. Kenapa nggak tunjukin kesaktian Poleha lagi? Kemarin itu ayah nambahin pakai duit ayah sendiri, Zara. Ya udah, pakai aja tabungan sendiri. Susah banget sih. Po Zara, Po Zara nggak boleh kayak gitu dong, Po. Kan kasihan Poleha harus nombokin mulu tiap hari. Cuma buat ngidupin kalian istri-istrinya Bang Jahal. Itu kan kewajibannya suami. Nyebelin banget sih kalau si Amnesia ini udah mulai ngomong. Ya udah, nih. Sini. Biar semuanya Poleha aja yang nyimpen. Poleha pinter kok nyimpen uang belanja. Tenang aja, ntar biar Bina yang bilang sama Bang Jahal. Nimpo. Poleha simpen semua uangnya. Biar Empo gak perlu repot-repot minta uang sama Mpo Zara. Tapi Bi, Bang Jahal itu udah amanatin duit belanja sama Zara. Percuma amanah kok gak dilaksanain. Mpo aja yang pegang, ya. Udah, Mpo, yuk. Ow! Astagfirullahaladzim, Bi. Bina. Bin, masya Allah Bin, mata lo Bin. Astagfirullahaladzim Bina, itu mata ini kenapa merah begitu? Hah? Kelilipan cabe, sakit gak? Sakit gak? Sakit banget bang, pegel lagi. Astagfirullah. Bang, Bina dibawa ke dokter aja bang. Takutnya sarafnya kena atau luka dalam gitu. Nah iya bener tuh, aneh setuju tuh, setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah?
Bram? Eh, ini kebetulan ada dokter Bram. Meskipun dokter Bram bukan spesialis mata, tapi setidaknya dia bisa kasih solusi dan bisa periksa kamu. Masuk, Dok. Sabrina, kenapa? Ini, Dok. Tadi Bina jatuh. Jadi gitu tuh merah. Astagfirullahaladzim. Biar saya periksa ya. Eh, mau ngapain nanti? Mau ngapain? Saya mau periksa matanya. Siapa yang kasih izin? Siapa yang kasih izin? Yang periksa-periksa aja nanti. Saya khawatir, Bang. Kalau mata istri saya kenapa-napa. Aduh, eh, adik kesian sama ente, adik kesian sama ente. Segitu sayangnya ente sama si Bina, eh. Masya Allah, sampai diaku-aku jadi istri ente. Saya sama Sabrina memang sudah jadi suami istri, Bang. Eh, ada yang punya nomor telepon rumah sakit jiwa nggak? Kesian nih anak nih, udah gila, udah akut gilanya stadium 5. Aduh, mesti buru-buru disuntik, mesti buru-buru di treatment. Supaya gilanya nggak nambah. Eh, Mono, ente buka hati ente, buka mata ente, buka pikiran ente. Ente ngaca dong, main bilang-bilang istri aja, jangan gila deh ente deh. Isi dari mana? Dari Hong Kong. Saya nggak asal ngomong. Kalau abang nggak percaya, abang tanya aja sama Bina. Waktu ijab kabul kemarin, nama Sabrina yang saya sebut, Bang. Apa? Ah.